Sule bocorkan prosesi nikah Rizky Febian dan Mahalini di Jakarta. Komedian Sule membocorkan soal prosesi nikah putra sulungnya Rizky Febian dan Mahalini di Jakarta. Menurut Sule, Rizky Febian akan menikahi Mahalini dengan prosesi nikah sesuai keyakinan dirinya. Penyanyi Mahalini sudah siap menikah dengan anak Sule dengan mengikuti keyakinan Rizky Febian. Pelawak Sule mengatakan, penyanyi Mahalini Raharja memastikan akan mengikuti keyakinan Rizky Febian. Saat ini Mahalini Raharja siap menikah bersama Rizky Febian setelah menggelar upacara adat Bali di rumahnya. Mahalini menyatakan siap melepaskan masa lajang dan menikah bersama anak sulung Sule itu setelah menggelar upacara adat Dharma Suaka dan Mepamit, Minggu, tanggal 5 Mei 2024. Upacara adat itu digelar di rumah keluarga Mahalini Raharja di Denpasar, Bali. Setelah upacara adat Dharma Suaka dan Mepamit di Bali, Mahalini dan Rizky Febian akan segera menggelar akad nikah mereka di Jakarta. Rencananya, Mahalini dan Rizky Febian menggelar akad nikahnya di Jakarta, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Menurut Sule, lini sapaan Mahalini Raharja memutuskan untuk pindah agama dan sudah diizinkan keluarga. Sule bersama anak-anaknya yang lain, seperti Putri Delina, ikut menemani Rizky Febian menghadiri upacara adat Dharma Suaka dan Mepamit di rumah Mahalini. Satu langkah lagi, pasangan penyanyi Mahalini Raharja dan Rizky Febian akan diresmikan sebagai suami dan istri. Upacara adat Dharma Suaka dan Mepamit digelar menjelang hari pernikahan Mahalini Raharja dan Rizky Febian.